Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan lupa untuk saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk kali ini saya akan membuat video mengenai sebuah project menarik lagi dan ini adalah project baru dan lagi-lagi kali ini adalah project game to earn ya, jadi play game to earn money. Jadi nama projectnya di sini adalah Baby Gochi. Jadi mungkin konsepnya ya mereka pengen buatnya mirip-mirip kayak Tamagotchi dulu lah gitu ya. Jadi namanya di sini Baby Gochi. Jadi kalau websitenya juga babygochi.net. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba cek, jadi disclaimer on dulu ya guys, ini saya hanya sharing saja produk project baru ini, bukan ajakan untuk membeli. Hanya sharing project baru yang menurut saya cukup menarik dan keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing. Do your own research. Jika kalian memang tertarik, coba dicek dulu websitenya dan apabila tertarik baru teman-teman ambil keputusan untuk investasi. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya untuk share saja. I'm not a financial advisor, oke? So, Baby Gochi ini apa sih? Jadi di sini dikatakan Baby Gochi is an online game project based on BSC ecosystem. Play game to earn money. Jadi pada intinya Baby Gochi ini adalah game online yang dimana seperti yang sekarang lagi hot di mana-mana ya. Kita main game bisa mendapatkan uang gitu ya. Jadi di sini juga salah satunya Baby Gochi itu game online yang berada di ekosistem Binance Smart Chain. Dan kalian bisa main game ini untuk mendapatkan uang ya, mungkin dalam bentuk koin dulu yang bisa diuangkan begitu ya. Dan di sini ada buy now-nya, ada explorer-nya. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan smart contract-nya juga bisa. Di sini itu ada smart contract-nya Baby Gochi, ya kan. Kemudian juga kalau misalnya mau ikutan pre-sale-nya juga bisa. Di sini sekarang dia lagi dalam tahap pre-sale ya guys. Jadi belum ada, koinnya belum launching, masih pre-sale. Dan kalau teman-teman mau cek Telegram-nya, Twitter, Instagram-nya juga di sini semua lengkap, tinggal diklik aja. Jadi ini adalah penjelasan singkat soal game dari Baby Gochi ini. Pertama kita collect dulu, new monster are born after 12 hours in incubate phase. Jadi tahap pertama itu inkubasi dulu telurnya gitu ya, diinkubasi telurnya, kita dapatkan telurnya diinkubasi selama 12 jam. Kemudian nanti after 12 hours incubating, your egg will become baby monster, rookie monster, champion, ultimate, ultra. Jadi ada 5 macam ya. Dari level 1 sampai level max, jadi dari baby, kemudian rookie, champion, ultimate, dan ultra. Kemudian juga bisa evolve, jadi a monster has many stages of evolution depending on the rarity. Evolution ensures cool new appearance and enhanced stats. Jadi ya sama lah kayak game-game yang ini ya, kita pelihara pets, kemudian nanti petsnya jadi gede, nanti bisa evolve lagi, evolusi gitu ya, jadi bentuknya beda lagi, statusnya beda lagi gitu kan. Kemudian juga season and events, pastinya ini ada lah ya, collect and max out legendary monster to claim lucrative prizes. Jadi nanti juga bisa ya bisa ada event, kemudian kalian bisa mendapatkan monster-monster yang legendary gitu ya, yang keren lah pokoknya. Kemudian juga ada battle, jadi unique battle mode in next season and win ultra rare rewards. Jadi nanti juga kalian bisa battle, jadi pet kalian cuma nggak cuma bisa dipelihara tapi nanti bisa dipertandingkan dengan monster-monster lainnya gitu. Oke, jadi di sini juga dibahas lagi incubate phase, kemudian kalian mendapatkan eggs atau telur dan dipecahkan telurnya dan menjadi baby monster. Kemudian dari baby kalian harus take care lah babynya ya, take care of your monster to help him evolve stronger and become rookie. Jadi habis baby jadi rookie, bulan rookie udah mulai siap-siap nih, it's getting ready to battle, jadi udah siap-siap untuk bisa bertarung. Kemudian ketika udah jadi champion, he grows so big already, one more step to go into arena. Jadi satu langkah lagi kalau udah masuk champion, satu langkah lagi teman-teman udah bisa masuk ke arena. Dan akhirnya di ultimate phase, in this phase you can breed your own monster and get the eggs. Jadi di fase ultimate phase ini kalian bisa melahirkan monster sendiri dan mendapatkan telur gitu ya. Dan kemudian ada mode ultra gitu ya, jadi ultra mode ini fighting monsters who already wins 100x match against other player. Jadi kalau di fase ultra ini udah
yang maksimum lah ya, kalian udah menghadapi monster-monster yang sudah berkali-kali menang, 100 kali menang dengan player-player lainnya. Jadi itu fase akhirnya di sini. Kemudian di sini juga ada penjelasan soal siapa-siapa aja timnya. Si CEO-nya itu namanya Chuck Christian. Chuck Christian ini adalah co-owner of a daring select company that has more than 500,000 members. Chuck Christian is known as a visionary and expert on attracting sympathy and enthusiasm of people. Kemudian ada CTO-nya ada John Noel. CFO-nya ada Chen Chai Kuang. Kemudian CMO-nya itu Rainer Wong. Oke, kemudian ada adminnya juga, kalian bisa kenalan Jack Ethan, Brady Alvaro, Zheng Ming Wei, Sebastian Sanders, and Albert Anderson. Jadi kalian mungkin bisa nanti cek di Telegramnya, kemungkinan orang-orang yang tertera di sini ada di dalamnya. Kemudian ini juga ada penjelasan soal tokenomics dari Baby Gochi, di mana 10%-nya itu digunakan untuk marketing. Total supply-nya itu ada 250 miliar token ya guys. Kemudian marketplace itu 80% diberikan, volunteer 3%, atau relawan ya 3%, timnya dikasih 2%, marketing 10%, development 5%. Jadi ya bagian ekonomiknya termasuk lumayan oke. Okay. Ya kan? Kemudian di sini kalau misalnya teman-teman membaca white paper-nya, penjelasan lebih lengkapnya soal apa sih Baby Gochi gitu, kemudian kalian gimana nanti gamenya bentuknya seperti apa dan lain-lain, mungkin nanti akan ada di web paper dan pastinya ada penjelasan untuk planning ke depannya seperti apa gitu ya. Dan ini ada testimonial dari influencer dari Rusia. Kemudian ya Baby Gochi ini juga udah di buatin artikel di beberapa tempat, ada di Bloomberg, ada di Yahoo Finance, ada di Market Watch, jadi ya lumayan banyak juga udah memberikan review untuk project ini. Streetinsider.com juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman galau, coba diklik aja nih, misalnya di Bloomberg nih kan. Nah ini ada artikel yang dibuatin, namanya Baby Gochi itu. Ini ada penjelasannya ya kan. Kemudian di Yahoo Finance juga udah ada. Jadi udah banyak sekali platform-platform yang terkenal yang memberikan review di Baby Gochi ini. Kemudian ini ada FAQ-nya atau Frequently Asked Question-nya. Teman-teman juga mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang teman-teman juga pertanyakan, apa sih Baby Gochi gitu kan. Baby Gochi is an online game project based on BSC dan lain-lain. Kemudian gimana caranya kalau mau masuk airdrop juga bisa. Caranya di sini ada tertera, kemudian kapan presale-nya. Presale-nya udah dimulai dari tanggal 9 September ya guys. Jadi kalau teman-teman ikut presale pertama, teman-teman itu mendapatkan harga Baby Gochi itu 5 kali lebih murah dibandingkan harga ketika udah masuk ke PancakeSwap. Kemudian main project-nya ya pasti game lah ya. Kemudian dia juga deflationary, jadi ada reward-nya, setiap satu transaksi itu teman-teman mendapatkan 1%. Kemudian tokenomics-nya dan lain-lain teman-teman juga bisa baca di sini FAQ-nya. Kemudian di sini ada Telegram, Twitter-nya kalau teman-teman mau cek. Roadmap-nya di sini juga ada ya kan. Untuk Q3 roadmap-nya itu website, kemudian Twitter, Instagram, Medium, Telegram channel group, airdrop bot, ini kayaknya sudah ada semua roadmap-nya. Kemudian white paper V1, jadi udah ada juga deploy BIP 20 smart contract, ini juga udah ada. Start make Baby Gochi game project. Jadi ini adalah Q3-nya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa ya Telegram group, Telegram airdrop, di sini teman-teman bisa cek semuanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman memang mau coba lihat gimana sih presale-nya itu, nah di sini tinggal diklik aja buy now. Kemudian nanti teman-teman akan dilihatkan lembaran ini atau halaman ini ya. Jadi di sini presale-nya udah live. Jadi akan berakhir di tanggal 16 September untuk presale pertama, dan mereka hanya menerima BNB dari BSC BEP20 address ya. Kemudian kalian harus transfernya dari wallet, jangan transfernya dari exchange seperti kayak misalnya Indodax atau TKO, jangan ya. Jadi pakai wallet transfernya guys. Kemudian minimal kontribusinya itu 0,5 BNB gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ya kontribut, tekan aja gitu. Dari sini juga ada penjelasan gimana sih caranya untuk ikutan kontribusi di presale-nya. Kemudian kalian di sini jelaskan tahap pertama ya pastinya harus ada BNB-nya dulu di BP20. Di wallet kalian boleh MetaMask, boleh Trust Wallet, boleh SafePal, yang lain juga boleh. Kemudian masuk ke page presale-nya Baby Gochi di
babygochi.net/presale, kemudian klik contribute, kemudian copy the address or scan the barcode. Addressnya tadi kan ada ya di explorernya, di yang ini nih guys, yang ini tuh. Kalau kalian masih bingung ya langsung tanyakan di Telegram grupnya, juga pasti nanti dijawab gitu ya. Kemudian send the BNB BAP to the address listed, do not transfer from CEX. Jadi diingatkan sekali lagi, jangan ditransfer dari centralized exchange, jadi nggak boleh, jadi pakai wallet aja dan harus pakai BNB, lalu servernya BAP20 ya. Kemudian dicek ulang, kemudian congratulations, kalian udah masuk ke presale. Dan ini teman-teman nanti bisa cek, kalau misalnya teman-teman udah ikut presale, kalian tinggal copy paste aja address BAP20 kalian. Nanti bisa dicek di sini apakah kalian udah terdaftar atau belum, tapi itu setelah kalian mengirimkan ya. Kemudian presale pertama itu 5 kali lebih murah daripada harga ketika nanti di PancakeSwap, dan itu minimum, kalau presale pertama minimalnya 0,5 BNB, kemudian maksimumnya itu 15 BNB, hard capnya 200 BNB untuk 200 partisipan gitu ya. 1 BNB itu dapatnya kurang lebih 400 juta babygochi ya. Kemudian kalau presale pertama itu berakhirnya di 16 September guys. Kalau presale kedua mulainya nanti di tanggal 17. Kemudian dia, kalau yang presale kedua, teman-teman mendapatkan 3 kali lebih murah jika nanti dibandingkan dengan harga yang launch di PancakeSwap. Dan minimum 0,3 BNB kontributnya, maksimalnya itu 15 BNB, hard capnya juga 200 BNB gitu ya. Jadi kalau misalnya presale kedua teman-teman ikut, itu 1 BNB kurang lebih dapatnya 240 juta babygochi dengan asumsi BNB kurang lebih $400 satunya gitu ya. Dan ketika teman-teman ikut presale ini, itu tokennya akan didistribusikan 1 jam setelah koinnya launching, oke? Jadi ya, itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh coba langsung dicek dulu aja website-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan financial advice, ini hanya saya sharing saja project baru. Ups, ribut banget influencer. Ini saya hanya sharing aja project yang saya temukan dan bukan financial advice. Jadi ini teman-teman perlu do your own research. Kalau memang tertarik, coba dicek dulu saja website-nya, Telegram-nya. Kalau benar-benar yakin, baru mungkin boleh coba kontribusi gitu ya. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini, untuk pembahasan koin-koin baru. Dan ya, semoga kalian menambah bisa bermanfaat lah untuk kalian ya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.